You got a friend in me. You got a friend in me. Hey, what's up, Mabro? Kabar semuanya? Halo, Mabro. Jadi kali ini, Mabro, saya bakal mau bahas buff dan nerf di season depan, Mabro. Dikit lagi ganti battle pass, Mabro. Nah, banyak banget yang di buff ya, dan gak banyak yang di nerf, alias sedikit banget ya, Mabro, ya, oke? Jadi kali ini, Mabro, saya bakal bahas langsung saja, Mabro, diantaranya itu yang di buff ada Swordfish ya, Odin, AK47, terus ini tiga senjata yang ya cocok banget buat Ocha mah bro ya, itu ada MX9, KXR dan KRM. Wow ya, senjata yang Ocha suka nih ya. Di buff ya, MX9 tuh damage-nya di buff lagi loh, padahal damage-nya itu menurut Ocha udah sakit sih, tapi ya recoil-nya nggak di buff ya. Menurut Ocha kesalahan dari MX9 adalah maksudnya kekurangan ya dari MX9 itu kurang bagus recoil-nya. Kalau nembak jauh tuh kurang banget dah, tapi kalau damage-nya menurut Ocha udah oke karena ferret-nya udah kenceng mah bro ya. Nah abis itu KRM nih yang di buff, itu ada damage-nya, range-nya juga di buff, e-fire akurasinya juga wow di buff juga mah bro. Wah ini sih gokil banget ya mah bro ya. KXR yang di buff tuh cuma damage-nya aja sih. Oke, dah itu menurut Ocha nih KRM bisa jadi OP banget sih asli. Wah parah men KRM ya. Terus diantaranya Molotov juga di buff, Tropi, Flashbang, Echo Grenade, terus Contact Grenade yang di nerf Termite. Ocha kesel juga sama Termite. Flash Drone juga agak mengganggu dan Concussion. Nah itu menurut Ocha yang yang harus di nerf emang itu sih. Menurut Ocha setuju-setuju aja sih. Dan kalau nggak salah ada lagi yang di buff, cuma bro, cuma Ocha ya nggak sebutin semuanya lah ya. Ntar aja kalian lihat update notes CODM officialnya aja, mabro. Karena yang Ocha baca ini masih unofficial, tapi bakal seperti ini yang di buff, mabro, harusnya. Karena ya sudah terbukti keasliannya semenjak dulu ya, dari season ke season, oke? Nah yuk, jadi kali ini Ocha bakal mau main, mabro. Ocha udah siapin dua loadout, ada KRM dan MX9 yang menurut Ocha ini bakal banyak yang make sih. Kalau misalnya di buffnya itu kerasa banget mabro ya, apalagi KRM. Sekarang tuh KRM walaupun belum di buff ya mabro, udah banyak yang pakai ya, walaupun tidak se-OP dulu, tidak sebanyak yang pakai pas zaman jaya-jayanya. Kalau nggak salah tuh season 4, season 5 major series tuh banyak yang pakai mabro ya. Nah sekarang nih di buff lagi, kemungkinan bakal parah lagi nih KRM, kemungkinan loh ya, baru kemungkinan ya. Oke yaudah, let's go, kita langsung saja main ke ranked mabro. Wacau dari dalam game mabro. Kangen banget aja pake MX10 Monster ini ya. Asli loh, ini MX-nya dulu meta banget, Jupiter MX ya kan. Aja namainnya sama Kramas ya. Kita pake KRM dulu mabro ya. Oke, let's go man. KRM. Emang tadi aku ngomong apa? MX-nya dulu ya, MX-nya dulu aja. Tuh, ada orang rupanya. Lama bro, cari reload-reload mulu. Bentar. Lagi kawan. Mana lagi musuhnya? Wah, mantap sekali. Sekarang aja nih, masih enak loh. Walaupun belum di buff mah bro ya. Tapi nanti gimana tuh, Ocha penasaran kalau udah di buff. Gila. Gila, oi. Mantap. Strike ready. Pasti banyak yang muter.
Oh nice, ma bro. Nice. Nice. Lu butuh senjata sepertinya. Mantap ya ma bro yang match ini. Nice. Ya, Ocha mati mah bro. Oke, saatnya Ocha ganti ke shotgun ya. Ya. Assassination is online cuy. Sini ada orang. Wah. Oke kok. Oke. Wah, mantap sekali. Oke. Mantap. Wih, ya mati mah bro Ocha ya. Ma bro ini senjata aja dong, dia buff udah begini rasanya. Gimana nanti? Coba. Gimana nanti? Ya, mati aja. Nanti kita hajar lagi. Wow, cematnya mati remeh tuh barusan. Let's go, kita gas lagi mah bro. Aduh, maafin Ocha. Agak sedikit repem, but it's okay lah. Ocha abis ini mau ganti MX9, oke? Okay? Tunggu mati dulu coy. Hey. Ya, akhirnya mati mah bro. Nah, itu kekurangannya tuh. Kalau rada jauh tuh susah mainnya mah bro. Susah banget. Enggak susah aja tapi pakai banget kalau buat jauh. Makanya kayaknya switch belt masih oke lah. Nice. Tapi kayak gini aja udah sakit banget ya, apalagi debuff. Kenapa damage-nya yang debuff? Kenapa nggak recoil-nya aja? Aneh emang. Harusnya tuh recoil-nya aja, mampu. Mana lagi musuhnya? Yeay, menang. Hahaha. Keren ini asli, keren. Menggokil sudah mah bro ini ya. Nice mah bro. Jupiter MX kembali. Tapi Ocha pengennya sih Switchblade masih tetap meta lah ya. Masih lebih OP daripada MX9. Amin ya, amin ya. Soalnya ini juga buat kepentingan World Championship Ocha juga mah bro. Oke? Okay, let's go. Kita langsung hajar lagi mah bro ya. Sekarang Ocha main di Search and Destroy ya. Kita main di Sandy. Coba deh. Kira SGKM dulu dah cuy. Teng tereng teng teng. Oh.
Ya. Aduh, rame sekali mah bro Enyer bocah. Semoga teman bocah bisa memenangkan ya, oke? Eh, kamu kenapa mati? Ya, kali ini Ocha coba pakai next one. Let's go. Sniper, gimana sniper? Yang membuat saya bingung. Ulala. Menggokil mah bro. Coba Ocha mau ngetes ras ratus atas kali. Ala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 l
Bungon. Masa. Oh, nggak satu mah bro. Kenapa tidak tersisa? Habis sudah. Aduh, cuma dapat satu mah bro. Ya, tapi kalian lihat tuh tadi tuh MXN-nya oke. Ya, ke instansi banget mah bro. Buat SD sih masih worth it. Sebenarnya poin juga worth it kalau misalnya map kecil ya. Dapat dua lumayan. No, sakit banget dah. Gokil nih orang mah bro. Switchbird sih oke. Cuman ya Ocha gak tahu nih, abis debuff Switchbird bakal dikalahin sama MXN atau tidak. No, Ocha mati di atas lagi battle. Kira-kira dia bangun terus ya. Loh, ngeflinch banget ya lawan Switchback ke barusan. Tapi udahlah, ini menang sih. Waduh. Nice. Jangan sampai comeback loh. Waduh, ini harusnya menang. Duh. Ngepron. Waduh. Wah, nah iya mah bro. Duh, maksudnya pula. Oh nice, ini harusnya ulur-ulur. Tek, tembak dikit. Nice. Ya, mah bro, menurut kalian gimana ya? Dan Ocha langsung bocorin aja nih, jangan sepeta untuk kalian, biar kalian gak bingung attachmentnya nanti ya, pada saat di buff ya. Nah ini attachment dari Ocha, menurut Ocha ini udah oke banget ya. Oke, cuman ya pakai laser. External barrel, just stock, hybrid, firm grip tape. Cuman Ocha belum pakai monolithic suppressor. Ocha masih belum menemukan pakai MXN tapi monolithic suppressor tuh enaknya gimana. Soalnya kebanyakan ya, enaknya tuh tanpa monolithic ya.
suaranya tuh lebih sangar aja mah bro ya. Dan untuk RM262 nya ini ya Oce masih bingung nih di antara pakai Perk Speed Up Kill atau Steeple Gripped. Nah itu menjadi dua kubu bagian ya, itu kalian kubu mana mah bro ya, soalnya ini banyak yang pakai Steeple dan banyak juga yang pakai Speed Up Kill mah bro, terserah kalian sih. Tapi menurut Oce kalau main SNG pakainya Steeple sih, karena menurut Oce ya kalian gak perlu Speed Up ya, kecuali kalian tuh mau bar-bar mau clutch musuh ya kan, ya itu is okay, serah kalian ya. Dan ya udah kayak gitu aja untuk video kali ini mabro, maksimal tuh udah menonton, jangan lupa share video ini ke teman kalian, jangan lupa subscribe serta aktif lonceng ya mabro ya. Dan kayak gitu aja untuk video kali ini ya, see you mabro, dadah semuanya. Yaudah, dadah semuanya, see you next.